Tahu nak? Aing tadi ngomong, aing poho, aing duda gusia, mun aing malik, aing sinit, aing balik doi. Oke gusia, itu tak kasih gemel. Viral wanita ngamuk lempar uang dan barang usai dituduh maling pembalut, ngaku lupa bayar. Tengah ramai detik-detik video yang menarasikan seorang wanita ngamuk usai dituduh mencuri pembalut di sebuah minimarket. Hal itu kini ramai usai diunggah di sosial media, salah satunya akun Instagram @faktajakarta pada Minggu, 22 September 2024. Wanita marah-marah di kasir setelah disebut mencuri pembalut, ngaku lupa bayar, tulis keterangan pada unggahan. Pada unggahan, nampak perekam video menyorot situasi panas saat seorang wanita ngamuk usai dituduh mencuri pembalut. Nampak ia melemparkan uang kertas yang dibawanya ke arah kasir sembari melontarkan kata-kata kasar. Wanita itu mengatakan bahwa ia lupa untuk membayar karena membawa terlalu banyak barang belanjaan, tulis keterangan pada unggahan. Saat wanita itu menjelaskan, terlihat ia melemparkan barang belanjaan yang ia beli ke arah pegawai kasir minimarket. Kemudian, saat kasir akan menyerahkan uang kembalian, nampak wanita tersebut menepis tangan pegawai kasir sembari tetap melontarkan kata-kata kasar. Terpantau saat akan keluar minimarket, wanita yang masih mengamuk itu malah menendang pintu kaca minimarket dengan cukup keras. Customer lain yang sedang berbelanja dan turut mengantri nampak hanya diam saja melihat kelakuan dari wanita itu. Hingga berita ini dimuat, belum diketahui waktu dan lokasi kejadian dari video yang kini viral. Video yang berdurasi 29 detik ini pun kini ramai ditanggapi oleh warganet. Tadi ngomong, aing poho, aing duda gusia, mun aing malik, aing sinit, aing balik doi. Oke gusia, itu tak kasih gemel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.